satu-satu bisnes adalah dikatakan bukan bisnes tulen sekiranya tidak mempunyai produk. Dan kita tahu di luar sana banyak syarikat-syarikat yang hanya menggunakan tempelan produk-produk tertentu, berselindung di sebalik produk-produk tertentu, tetapi sebenarnya mereka bukanlah bisnes tulen, lebih kepada money game. Tapi sebaliknya di BioRich ini yang menggunakan konsep bisnes otai pos, iaitu online trading affiliate dan pos, BioRich adalah bisnes tulen di mana kami di BioRich menawarkan lebih 30 jenis produk-produk yang kami tawarkan. Dan yang menariknya, kesemua produk-produk ini dikilang sendiri di kilang BioRich di Sabah Pernah. Ini antara produk-produk yang ditawarkan oleh BioRich, dan kebanyakannya produk-produk ini berasaskan minyak kelapa dara double premium keluaran BioRich. Okey, ada 5 kategori produk yang ditawarkan di BioRich. Yang pertama, untuk kesihatan dan juga kecerdasan minda. Yang kedua, untuk kecantikan dalaman tubuh badan kita. Yang ketiga, untuk kecantikan luaran tubuh kita. Dan yang keempat, untuk memberi kekuatan dan juga tenaga kepada tubuh kita. Dan yang kelima, kategori produk suami isteri, iaitu produk seksual yang kami tawarkan di BioRich yang begitu unik dan menarik, supaya anda dan pasangan sentiasa mengalami saat-saat yang begitu menyeronokkan dan ceria ketika bersama. So, secara spesifiknya, saya akan menceritakan bagaimana produk BioRich ini digunakan untuk ibu yang mengandung dan juga bayi anda. Okey, kita tahu apabila seseorang wanita itu mengalami kehamilan, biasanya tubuhnya secara biological akan mengalami perubahan dari segi hormon, dari segi enzim, seluruh tubuh akan berubah. Dan kadang-kadang ada yang menghadapi masalah keguguran rambut, stretch mark, kulit merekah, kusam, tiba-tiba ada jerawat pula di muka, badan pula kadang-kadang jadi berbau, masalah otot, masalah janin lemah atau mudah keguguran. Dulu sebelum mengandung, kolesterol biasa, tetapi apabila mengandung, bacaan kolesterol dalam darah juga meningkat dan macam-macam lagi. Jadi dalam konteks BioRich, apakah produk yang sesuai di BioRich? Jadi kita menawarkan untuk ibu yang mengandung, sebaiknya menggunakan minyak kelapa dara double premium BioRich ini, yang berbeza sebenarnya dengan minyak kelapa dara di luar sana, di mana minyak kelapa dara double premium ini mempunyai bau yang lembut dan juga rasa yang lebih halus. Ia mudah meresap ke dalam kulit kita. Jadi bagus untuk ibu-ibu sapukan minyak kelapa dara ini, kita tuangkan di tangan ini, sapukan dengan lembut, urutkan ke semua bahagian perut, bahagian peha, pinggul dan sebagainya, untuk kita rasa lebih selesa, mengurangkan stretch mark dan juga supaya kulit kita tidak merekah dan akan kekal menjadi cantik. So, sangat-sangat bagus ya. Dan minyak kelapa dara double premium ini sesuai digunakan oleh ibu mengandung daripada hujung rambut sampailah ke hujung kaki. Dan jangan bimbang, ianya tidak ada toksin. Ya, baik juga sekiranya diamalkan minum minyak kelapa dara pagi dan petang atau malam dan petang. Begitu juga minyak zaitun. Ya, amalkan minyak zaitun 1 atau 2 sudu 2 kali sehari. Begitu juga dengan minyak kelapa dara asli ini, boleh diamalkan 2 sudu 2 kali sehari. Di mana nanti ia akan membantu ibu-ibu yang mengandung
untuk menghasilkan ketika minum lauric dan caprylic acid, dia akan berubah menjadi monolauric dan monocaprylic di dalam badan. Dan untuk ibu-ibu yang menyusukan bayi, kandungan monolauric dan monocaprylic ini akan improve sebanyak 20%, dan ia akan beri susu yang lebih berkualiti kepada bayi kita. Dan bagus juga ya, apabila ibu mengandung mengamalkan delima collagen, sebab kita tahu antara pemakanan masyarakat Arab untuk menguatkan janin, mereka mengamalkan minum buah delima. So delima collagen ini kaya dengan ekstrak buah delima, dan juga kita tambah dengan collagen, dan ini sangat baguslah untuk ibu-ibu yang mengandung. Seterusnya, ibu-ibu mengandung kadang-kadang menghadapi masalah bau badan. Jadi, Bayrish menggalakkan supaya ibu-ibu mengandung menggunakan bio-deodorant Bayrish. Kerana bio-deodorant Bayrish ini, di samping ianya menghilangkan bau badan, terutama di ketiak. Yang paling penting ialah bio-deodorant Bayrish ini, ia tidak mengandungi aluminium base. Sebab kita tahu, banyak deodorant di luar sana menggunakan aluminium base. Dan aluminium base ini mengundang risiko breast cancer, dan juga apabila dia masuk ke dalam darah, dia akan pergi ke urat belakang kepala ini, dia akan membentuk satu amino protein yang akan menurunkan prestasi otak. Okey, bio-deodorant Bayrish ini tidak mengandungi aluminium base. Sebagai contoh, aluminium chlorohydride, aluminium zirconium dan sebagainya. So, ianya begitu selamat digunakan dan natural, kerana ia menggunakan Leptococcus bacteria, supaya Leptococcus bacteria itu makan bau yang busuk yang dihasilkan daripada lactic acid daripada ketiak kita. Dan juga di dalam ini terdapat ekstrak buluh hijau teknologi France yang kekuatan menyerap bau busuk sebanyak 200%. So, produk ini telah lama dipasarkan oleh Bayrish, sekitar 4 tahun, dan feedbacknya sangat bagus. Jadi mereka yang badan berbau sangat sesuai untuk menggunakan bio-deodorant ini, khususnya ibu-ibu yang mengandung. Okey, seterusnya ya, untuk baby kita, baby kita kadang-kadang ada ruam lampin, ada merah-merah, kegatalan. So, bagus kita sapukan minyak kelapa dara yang asli, pastikan dia yang asli yang dapat dari baby ini. Kita sapukan di bahagian pampers, seluruh tubuh badan bayi pun tak apa, sebab dia selamat. Dia bukannya mengandungi bahan kimia dan sebagainya. Ia adalah natural, 100% daripada kelapa. Daripada hujung rambut sampai ke kaki baby boleh pakai. Saya sendiri, anak-anak saya menggunakan minyak kelapa dara setiap hari untuk mengelakkan daripada berbagai-bagai masalah kulit, contohnya ruam dan sebagainya. Ini sangat baik untuk anak kita. Okey, bagi anak-anak kita yang berumur 8 tahun hingga 17 tahun, produk apakah yang bagus? Okey, of course, untuk mereka yang 8 tahun hingga 17 tahun, sesuai untuk gunakan juga minyak kelapa dara yang asli ini untuk sapu luaran, sekiranya mengalami masalah kegatalan dan sebagainya, supaya kulit anak remaja kita cantik. Dan juga boleh menggunakan chew tablet minda ini untuk merangsang minda. Dan juga bagus untuk mereka yang berumur di antara 8 tahun hingga 17 tahun mengambil minyak kelapa dara campur habatus sauda soft gel. Di dalam ini ada 30% minyak habatus sauda dan 70% minyak kelapa dara double premium Bayrish yang cukup berkualiti. Jadi bagi anak kita yang 8 tahun hingga 12 tahun, boleh mengambilnya sebiji satu hari. Dan bagi mereka yang berumur di antara 13 tahun hingga 17 tahun, boleh mengambilnya 2 biji sehari. Dengan mengambil produk ini, insyaAllah tubuh badan anak kita akan menjadi lebih imun kepada berbagai penyakit. Dan juga yang paling hebat, sebanyak 120 bilion neuron sel
akan lebih terangsang, akan lebih aktif. Kerana di dalam soft gel minyak kelapa dalam bayi ini mengandungi keton energy yang sangat powerful dan menjadi makanan natural atau tenaga natural, tenaga keton untuk 120 bilion neuron sel dalam otak anak kita. So, amalkan produk ini supaya anak kita kekal cergas, bertenaga dan neuron sel otaknya akan menjadi power. So, ini antara produk yang sesuai untuk mereka yang umur 8 hingga 17 tahun. Begitu juga boleh mengamalkan kopi Nando ini untuk mendapatkan keceriaan dan juga tenaga yang powerful. Sebab kopi Nando ini ramuannya herba. Sebenarnya kopi Nando ini juga sesuai untuk anak-anak kita yang berumur 8 hingga 17 tahun. Terutamanya apabila mereka nak pergi sekolah, boleh amalkan ini. Ya, ada herba yang cukup menarik, hebat. Dan ketika dah bersukan, beriabah, bagus untuk mengamalkan kopi Nando dan juga soft gel ini supaya anak kita lebih sergas dan bertenang. So, amalkan setiap hari. So, seterusnya, untuk mereka yang berumur di antara 18 tahun hingga 40 tahun. So, golongan ini memang adalah golongan muda yang bertenaga. Tetapi sebenarnya mereka juga sangat bagus dan sangat baik sekiranya mengamalkan soft gel. Sebab soft gel ini juga akan membantu anak-anak remaja kita yang berumur 18 dan juga orang dewasa mempunyai minda yang cergas dan juga mampu berfikir begitu cerdas sekali. Kerana soft gel ini mempunyai keton energy yang kekuatannya 4 hingga 5 kali ganda berbanding dengan tenaga yang dihasilkan menjadi bungkus. So, gunakan soft gel ini untuk mereka yang berumur 18 hingga 40 tahun untuk otak, untuk ketahanan dan kesihatan tubuh supaya lebih kuat. Boleh juga mereka-mereka yang berumur 30-40 tahun yang ada risiko kolesterol tinggi, sebaiknya mengamalkan minyak kelapa dara campur zaitun ini. Sebab minyak zaitun yang ada dalam minyak kelapa dara ini apabila dicampurkan sangat mujarab untuk menurunkan tahap kolesterol dalam darah anda secara drastis. Saya sendiri telah mengamalkannya hanya dalam masa 2 minggu sahaja. Daripada kolesterol 9, dia akan turun dari 4.8, 4.2. Dan setelah 6 tahun, 7 tahun saya amal, saya cek lagi, memang dia kekal. Kekal di antara 4 hingga 5 tahap kolesterol, walaupun saya banyak makan macam makanan yang daging, lemak-lemak dan sebagainya. Tapi insyaAllah, dengan kelebihan yang ada dalam minyak kelapa dara dan juga minyak zaitun, ianya mampu untuk mengawal tahap kolesterol dalam darah anda. So, ini sangat bagus untuk mereka yang kata orang 30-40 tahun yang risikonya tinggi. So, ini soft gel dan juga amalkan kopi Nando supaya kita lebih bertenaga, terutama mereka yang bekerja yang memerlukan banyak tenaga dan juga pasangan suami isteri. Dan untuk mengekalkan kulit gebu supaya nampak cantik, lelaki boleh mengamalkan delima collagen dan juga kopi tarong. Wah, ini special untuk lelaki. Dan dalam kopi tarong ini ada coklat ani merah. Dan juga untuk wanita, ini dia untuk wanita. Terbaik sangat untuk anda supaya menjadi putih dan gebu. Amalkan jambu putih gebu keluaran Bayerish ini satu kali sehari atau dua kali sehari supaya anda menjadi putih dan gebu. Dan of course, untuk mereka yang sudah berumah tangga, ini dia. Anda boleh amalkan jambu putih gebu ataupun orange collagen ataupun delima collagen. Nah, ini orange collagen dan juga koko dara collagen yang sangat bagus untuk mencantikkan dan juga menguatkan biological. So, ini antara produk-produk yang hebat dan beris. Dan of course, mereka yang berumur di antara 18 hingga 40 tahun ini lasak, jadi dan sebagainya. So, sangat bagus anda mengamalkan bio-deodorant Bio-Rich yang tidak ada aluminium base. Dia lebih sehat dan badan anda akan menjadi lebih berbau harum. Okay? Dan seterusnya, untuk kaum wanita yang berumur di atas 20-40 dan seterusnya, nak nampak bahagian-bahagian tertentu organ badan
contohnya payudara lah, nampak peming, nampak anjal, nampak besar, anda boleh menggunakan peming krim ini. Okey, sapukan setiap malam dan juga setiap pagi sebelum anda pergi kerja, dan insyaAllah ianya akan memberi kesan yang maksimum kepada organ tertentu. Begitu juga sekiranya anda ingin membakar lemak di luar kulit ataupun sengal-sengal pada tubuh, anda boleh menggunakan BioShape ini untuk mendapatkan bentuk pinggang yang anda idamkan dan boleh disapukan di tempat-tempat yang senang. Ini bagus. Testimoni banyak mereka yang menggunakan ini, sangat berkesan dan sangat mujarab, ya. Okey, so itu tadi sedikit perkongsian, ya, untuk mereka yang berumur di antara 18 hingga 40 tahun. Dan juga, ya, untuk mereka yang mahukan rambut yang cantik, ya, boleh menggunakan tonik rambut yang berasaskan minyak kelapa dara dan juga minyak argan di Biotech. Okey, ini untuk sesuai untuk wanita dan juga ini sesuai untuk lelaki. Yang menariknya, tonik rambut Biolish ini yang berasaskan minyak kelapa dara dan juga minyak argan bukan setakat cantik untuk rambut, ianya juga boleh digunakan pada kulit tangan dan juga kulit kaki, dijadikan sebagai lotion. Ada di atas mereka, beli ini, gunakan untuk rambut dan juga untuk sapu pada kulit tangan dan juga kulit kaki. Ini juga boleh digunakan, ya. Okay. Inilah kehebatan tonik rambut Biolish kerana ia mengandungi minyak kelapa dara dan juga minyak argan. Alright. Okey, bagi mereka yang berumur remaja, remaja ataupun yang nakkan rambut yang cantik bergaya, boleh menggunakan pomade. Pomade Biolish ini diperkaya dengan minyak kelapa dara dan juga minyak argan. Dan insya-Allah kita datangkan tiga kelas yang klasik yang tersendiri, ya. Di mana yang kat sini extra stronghold, maknanya terpacak kukuh lah, kalau ibu pun tak tumbang rambut tu. Dan juga kita ada stronghold, ya, dan kita ada extra shine. So anda boleh memilih ikut pilihan anda. Dan yang paling menarik, kualiti pomade Biolish ini begitu superb sebab ia menggunakan minyak kelapa dara dan juga minyak argan sebagai asas produk. Okey, orang, ya. Hebat sekali, ya, tawaran-tawaran produk di Biolish. So itulah tadi di antara produk-produk yang sesuai untuk pengguna, ya, di antara umur 18 hingga 40 tahun yang ditawarkan di Biolish. Okey, dan seterusnya, ya, kepada mereka yang berumur di antara 41 hingga 100 tahun. Produk manakah sebenarnya yang sesuai untuk mereka? Okey, sudah tentu, ya, untuk mereka yang di antara 40 tahun ke atas ini sudah kata orang mula menghadapi berbagai-bagai masalah kesihatan. Kadang-kadang kandungan gula dalam darah tinggi, okay, kandungan kolesterol yang tinggi, kena darah tinggi, kena macam-macam jenis penyakit, sakit sengal-sengal badan pada masa 40 tahun ke atas dah jadi dia datang, eh. Jadi apa produk yang sesuai supaya kita kekal sehat sepanjang hayat? Jadi saya mencadangkan supaya tuan-tuan dan puan-puan, pengguna sekalian, menggunakan dua produk utama ini sebagai asas kesihatan kita. Yang pertama, minyak kelapa dara double premium campur dengan minyak zaitun. Okey, yang kedua, minyak kelapa dara double premium campur dengan minyak sauda. Okey, sebab kita tahu, minyak kelapa dara mempunyai kelebihan yang tersendiri, 1001 penyakit insya-Allah, boleh dirawat dengan minyak kelapa dara. Begitu juga dengan minyak zaitun yang sangat terbukti banyak digunapakai di negara-negara Mediterranean, Arab, Europe, Amerika. Mereka menggunakan minyak zaitun dan diakui bahawa minyak zaitun ini, subhanallah, sebagaimana disebut dalam Al-Quran, memang sangat-sangat kata orang mempunyai kelebihan, lah. Kaya dengan polifenol, hydroxytyrosol, oleocontin, oleuruh yang boleh membantu kita kekal sehat. Okey, dan juga minyak kelapa dara double premium campur sauda. Kita tahu kajian menunjukkan dalam minyak habatus sauda terdapat lebih 100 jenis mineral. Dan dalam tubuh badan kita ini, saintis beritahu
Jika kita ingin kekal sehat, hendaklah kita maintain dengan peratusan yang betul 80 jenis mineral yang ada di dalam tubuh badan. So, di dalam ini ada lebih 100 jenis mineral. Sebab itu, Nabi Muhammad SAW bersabda, kekalah kamu menggunakan atau mengamalkan sauda kerana dia ubat segala penyakit. Rupa-rupanya, saintis juga mengatakan perkara yang sama. Kalau kita nak kekal sehat, kita kena maintain dengan peratusan yang betul kandungan mineral dalam badan. Persoalannya, bukan mudah untuk kita maintain multivitamin dan mineral yang kecil dalam badan kita. Tapi, multivitamin yang kecil-kecil, yang begitu rumit untuk suplemen badan kita ada di dalam minyak habatusau. So, insyaAllah, sekiranya kita mengamalkan dua produk ini, ya, dia akan menepati konsep BBCRT. Apa dia BBCRT? B yang pertama, bunuh atau membunuh musuh badan kita. Apa musuh badan kita? Kuman, cacing, kulat dan juga virus. Dia boleh dibunuh. Dan juga radikal bebas. So, dengan kita mengamalkan ini, dia boleh membunuh musuh badan kita. Dan seterusnya, B yang kedua, dia akan beri multivitamin. Sebagaimana yang disebut tadi, dia akan memberi multivitamin. Ya, dalam produk ini banyak multivitamin dan mineral dan juga antioksidan. Dia akan beri antioksidan. Sebab antioksidan sangat penting untuk menetralkan radikal bebas. Daripada mana radikal bebas itu? Daripada pencemaran, asap, kereta, rokok, makanan-makanan yang bertoksin. Ya, persekitaran kita ini banyak menyebabkan kita mudah tua sebab atau sakit sebabkan adanya radikal bebas itu. Jadi, dengan kita mengamalkan dua produk utama ini tadi, dia mampu untuk beri multivitamin dan juga antioksidan supaya kita lebih sehat. Okey, C apa dia? Ia juga akan mencegah daripada kita terkena penyakit-penyakit yang kronik. Contohnya, dia mencegah daripada badan kita daripada menyerap kolesterol jahat, LDL. Dengan adanya dalamnya kelapa darah ini, fitosterol, dia mampu untuk mencegah daripada kolesterol masuk ke dalam darah kita. Dan juga di dalam zaitun ini, ia mengandungi polifenol dan juga hydroxyterosol yang akan mencegah daripada badan kita menyerap LDL, low density lipoprotein. Dan seterusnya, R. Apa dia R? R ialah rawat. Minyak kelapa darah, minyak zaitun dan juga sauda ini, dia mampu juga membantu kita untuk merawatnya. Sebagai contoh, terbukti minyak kelapa darah dan juga minyak zaitun dan juga sauda ini dapat membantu mereka-mereka yang tidak penyakit kanser, tiroid, sis, macam-macam lagi lah. Anda boleh tengok di YouTube, ya, di internet tentang kelebihan minyak kelapa darah ini, minyak zaitun dan juga minyak sauda ini. Memang ia insyaAllah dia juga mampu untuk merawat pelbagai jenis penyakit. Dan yang terakhir, BBCRT. Tingkatkan. Ya, dua produk ini juga mampu untuk meningkatkan tahap metabolisme di dalam badan kita supaya pembakaran triglyceride, fatty acid di dalam badan kita itu lebih lancar. Sebanyak 100 trilion sel dari ujung rambut sampai ujung kaki badan kita ini, metabolisme dia akan lebih tinggi. Jadi, untuk mereka yang berumur di antara 41 hingga 100 tahun, bagus mengamalkan dua produk asas ini. Dan juga, kalau ada takut dengan kandungan gula yang tinggi dalam darah, terutama mereka yang ada kencing manis, terbaik sangat untuk mengamalkan Stevia 3-in-1 Bio-Rich. Sebab di dalam Stevia 3-in-1 Bio-Rich ini ada Stevia Extract dan juga ada Taurin yang bagus untuk kardiovaskular, dan juga terdapat ekstrak air kelapa. Kita tahu air kelapa sangat super, sangat bermanfaat. Dia boleh menetralkan macam toksin, dia boleh detox, toksin dan banyak lagi. Dan juga kandungan elektrolitnya baik. So, amalkan manisan daripada stevia ini
untuk kita mengurangkan kandungan glukos daripada, untuk kita mengurangkan kandungan glukos dalam darah kita. So inilah tiga produk penting untuk kita kekal sihat sepanjang hayat. Dan setelah itu untuk bagi kita happy, cergas, boleh mengamalkan kopi Nando. Kopi Nando pagi dan petang, ataupun kita top up kita punya badan, kita umur kita meningkat. Saintis beritahu setelah umur kita 25 tahun ke atas, setiap tahun kita akan kekurangan kolagen sebanyak 1.5%. Maknanya kalau umur kita 45 tahun, lebih kurang 30% kurang. Jadi kita boleh top up kita punya kolagen itu dengan hanya kita mengambil produk-produk BioRich yang berasaskan kolagen. Orange kolagen, delima kolagen, kopi tarong ini juga ada kolagen, supaya bahagian-bahagian tertentu organ anda mempunyai kekuatan yang hebat, supaya kita bagi kolagen dalam kopi tarong ini. Dan juga boleh mengamalkan jambu putih kebu sebab dalamnya ada juga kolagen. Dan untuk wanita bagus untuk mengamalkan koko dara, sebab koko dara ini diperkaya dengan manjikani, kacik patima dan sebagainya. Ia sangat-sangat membantu mereka yang 40 tahun ke atas yang telah menopause. So amalkan terutamanya wanita koko dara ini. Rasanya sangat sedap dan manfaatnya sangat banyak untuk anda. Okey. So itu tadi sebahagian daripada tips produk-produk BioRich yang sesuai untuk mereka yang berumur di antara 41 hingga 100 tahun. Dan seterusnya, ini yang menarik perkongsian saya pada kali ini ialah produk-produk yang dapat membantu pasangan suami isteri menempuh saat-saat yang menceriakan. Kadang-kadang kita sudah kahwin 20, 30, 40 tahun. Jadi dengan kita mengamalkan beberapa produk special yang diformulasi khas untuk pasangan suami isteri di BioRich ini, mudah-mudahan ianya dapat mengembalikan nostalgia malam pengantin malam pertama kita dan pasangan. So okey, yang pertama untuk mereka yang sudah menopause, pasangan-pasangan yang sudah menopause, baik-baik menggunakan minyak kelapa dara ini sebagai pelincir. Lebih bagus daripada produk-produk sintetik di luar sana. Anda amalkan minyak kelapa dara double premium BioRich ini ketika anda bersama dengan pasangan, ianya begitu begitu bagus sebenarnya. Okey, ini yang pertama. Yang kedua, untuk suami yang menghadapi masalah ejakulasi atau pramatang, anda boleh mencuba menggunakan lotion bodoh. Biasanya 3 hingga 4 jam sebelum bersama anda sabunkan ikut arahan yang ditetapkan. Dan insyaAllah ketika anda bersama dengan pasangan, ia akan memperpanjangkan lagi masa pelayaran anda bersama pasangan isteri anda. So boleh cuba produk ini. Dan produk ini sebenarnya lebih 10 tahun sudah berada di pasaran dan salah satu produk yang paling popular. Okey, anda boleh cuba ini para suami. Dan para isteri boleh menggunakan firming cream. Anda boleh sapukan di payudara dan juga di alat sulit supaya ia bentuk dan juga boleh gunakan yang ini. Dan untuk isteri, supaya nampak lebih, kata orang, tightening. Mantap, amalkanlah minum koko dara sebab dalamnya ada kacik patima, ada manjakani, ada collagen, ada koko dan ada banyak lagi ingredient herbal supaya ia dapat membantu anda menjadi lebih tightening. Dan juga ia membantu untuk anda mempunyai sex drive yang lebih hebat. So ini boleh digunakan. Dan begitu juga sebenarnya suami atau isteri, supaya lebih ceria, lebih gairah, anda boleh mencuba sebelum bersama pasangan, suami minum sepaket kopi Nando dan isteri juga minum sepaket kopi Nando. Tetapi personally saya mencadangkan supaya para suami sebenarnya mengamalkan kopi tarong ini. Sebab kopi tarong ini diformulasi khusus untuk para suami lebih bertenaga dan lebih lasak. Sebab
herba yang digunakan juga hebat ya. Di samping tongkat ahli biasa, kita juga memasukkan tongkat ahli merah yang begitu unik yang hanya ada di BioEdge. Bayangkan ya, tongkat ahli merah ini satu jengkal di Sungai Poi, satu jengkal berharga RM200. So ada di dalam produk ini. Di dalam kopi tarong ini juga dimasukkan berbagai herba-herba yang hebat seperti ashwagandha, ekstrak buah delima, kulit manggis dan banyak lagi. Jadi insyaAllah lah para suami apabila minum secawan 1 jam atau 2 jam sebelum bersama isteri akan mempertingkatkan kekuatan dan juga daya tahan asam ketika bersama. So ini sesuai untuk para suami. Okey. Jadi ada juga yang tanya saya, boleh tak foaming cream ini digunakan oleh lelaki? Sebenarnya boleh ya. Boleh disapukan setiap pagi dan juga selepas mandi petang pada alat sulit lelaki supaya ianya menjadi lebih besar dan penuh. So boleh cubalah, korang tahu ya. Dan itulah tadi serba sedikit perkongsian saya tentang produk-produk yang dipasarkan atau yang ditawarkan oleh BioEdge untuk para pelanggan dan juga para usahawan. Jadi dengan 5 kategori produk ini, saya percaya okay, para usahawan BioEdge sebenarnya mempunyai potensi atau peluang yang sangat mudah untuk menjana pendapatan berbisnes dengan menggunakan konsep Otaiplus yang berasaskan produk-produk kesihatan keluaran kilang BioEdge. So sekali lagi, jangan lepaskan peluang anda untuk menggunakan produk-produk yang ditawarkan di BioEdge, dan seterusnya ini juga mampu untuk menjana pendapatan anda.